Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba mengupdate ataupun melakukan live draw di salah satu website cloud mining multicoin di Android ya, yang pastinya di sini secara gratis, dan kita akan coba update untuk website ini teman, apakah masih terbukti membayar atau tidak. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman awal ataupun di tampilan awal dari websitenya ya. Jadi nama websitenya yang ingin kita bahas ataupun kita update kali ini adalah kubihas.com. Dan di website ini saya mungkin sudah ada sekitar 2 bulanan lalu ya untuk daftar di website ini teman. Jadi di video kali ini kita akan mencoba update lagi apakah masih terbukti membayar atau tidak. Nah, sebelum kita login ke websitenya, di sini kita akan bahas dulu untuk tampilan awal dari websitenya sendiri teman. Nah, di sini keterangannya bahwasanya ada lebih dari 10 cryptocurrency yang bisa kita mining secara gratis ya. Kemudian untuk pertama kali mendaftar, di sini kita mendapatkan bonus kecepatan mining sebesar 100 GHS. Kemudian di sini keterangannya automatic withdrawal ya. Jadi withdrawnya instant withdraw. Kemudian di sini juga kita bisa mendapatkan 10% for referral exchange ya. Artinya jika referral kita ada melakukan purchase ataupun reinvest ataupun upgrade, kita mendapatkan 10% teman. Nah, kemudian di sini ada payment without deposit. Artinya di sini untuk melakukan penarikan kita tidak perlu yang namanya melakukan deposit, tapi kita akan coba update untuk yang kali ini ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada keterangannya, kalian bisa baca-baca aja, dan ini adalah statistik dari websitenya sendiri teman. Nah, di sini untuk websitenya sudah berjalan sekitar 73 hari online ya, jadi benar ya, di sini sudah lebih dari 2 bulan untuk websitenya. Kemudian di sini online usernya sekitar 66 user dan di sini total membernya sekitar 100.000 member ya teman. Kemudian di bawahnya di sini ada FAQ-nya, kalian juga bisa baca-baca aja untuk FAQ-nya. Nah, selanjutnya di bawahnya di sini ada last deposit maupun withdrawal ya. Untuk yang deposit sendiri di sini masih ada yang melakukan deposit. Tapi di sini kita bisa lihat di tanggal 27 ya, 27 Juli. Dan di sini untuk last withdrawalnya juga di tanggal 27 Juli, teman. Nah, artinya untuk websitenya sendiri masih ada transaksi deposit maupun withdrawalnya ya. Nah, langsung aja di sini saya tidak jelaskan untuk cara mendaftarnya. Jadi kalian bisa tonton aja nanti video reviewnya. Untuk link video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini teman. Nah, di sini saya langsung login aja ya. Ketika kalian login, nanti kalian bakal ditampilkan ke halaman dashboardnya seperti ini teman. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya ada lebih dari 10 cryptocurrency pilihan yang bisa kita mining secara gratis ya teman. Hanya saja di sini kita hanya bisa mengaktifkan satu koin teman, jadi tidak bisa dua ataupun tiga koin sekaligus ya. Nah, di sini saya mencoba mining di LTC, dan untuk balance saya saat ini sekitar 0,2 LTC. Ini saya dapatkan secara gratisan tanpa ada melakukan yang namanya deposit ya teman. Nah, kemudian di sini untuk 0,2 LTC sendiri ini diestimasikan menjadi Bitcoin itu sekitar 58.000 satoshi Bitcoin teman. Dan untuk harga 1 LTC-nya sendiri jika diestimasikan menjadi Bitcoin itu sekitar 251.000 satoshi Bitcoin teman. Nah, di sini juga artinya kita sudah bisa melakukan WD, karena untuk minimal WD dari Litecoin sendiri yaitu 0,2 LTC ya teman. Nah, langsung aja di sini kita mencoba melakukan withdraw, tapi sebelumnya di sini ada notifikasi ya di bagian dashboard di bagian atas. Nah, di sini untuk notifikasinya sendiri bahwasanya jika kita melakukan pembelian GHS, kita itu akan mendapatkan ekstra bonus sebesar 10% ya, teman. Dan di sini saya tidak menyarankan kalian untuk deposit di website apapun termasuk juga di website ini. Jadi, kita tetap stay aja bermain gratisan. Oke, di sini paham ya? Nah, di sini kita lanjut untuk cara WD-nya. Kalian cukup klik aja di bagian open menu akun. Nah, selanjutnya di sini kita klik di bagian withdraw fund. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk minimal penarikan Bitcoin sendiri yaitu 0,001 Bitcoin dan untuk minimal penarikan LTC 0,2 LTC. Untuk Dogecoin di sini 300 Doge, untuk BNB Coin sekitar 0,005 BNB ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di bagian koin-koin yang lain ya untuk minimal penarikan dari setiap koinnya.
Oke, lanjut di sini untuk cara withdraw-nya seperti biasa ataupun sangat mudah sekali. Yang dimana di sini kita cukup masukkan aja balance-nya berapa yang ingin kita tarik. Kemudian di sini tinggal kita masukkan aja alamatnya ya, teman. Kalau sudah tinggal kita klik di bagian withdraw. Nah, di sini saya coba masukkan dulu untuk balance-nya 0,233 ya. Atau 0,23 aja deh. Nah, kemudian di sini tinggal kita tempelkan aja untuk address ataupun alamat koinnya ya. Nah, di sini saya menggunakan alamat Litecoin ataupun LTC dari wallet rekeningku.com, teman. Untuk walletnya bebas ya, seperti saya bilang tadi bahwasanya kalian juga bisa menggunakan VouchedPay, Indodax ataupun yang lainnya. Kalau sudah tinggal klik aja di bagian withdraw ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, ternyata di sini ada keterangannya ya. Ataupun ada notifikasi to order a payout ya. Artinya di sini kita harus melakukan yang namanya deposit minimal 10 US dollar ya. Nah, ini ya. Minimal kita kalau mau melakukan penarikan itu harus deposit dulu 10 dolar, teman. Nah, jadi artinya di sini pembaruannya ataupun update-annya dari website kubihas.com sendiri, kalau kita mau melakukan penarikan sekarang itu harus deposit terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini berhubung harus deposit, jadi saya tidak akan lanjutkan lagi untuk garap website ini. Nah, di sini saya stop aja untuk garap websitenya, saya buang websitenya karena harus deposit jika mau melakukan penarikan ya. Itu updatean yang terbaru ya. Kalau kemarin itu tidak ada seperti ini, teman. Jadi kalau kita mau WD ya WD aja, tidak ada notifikasi seperti ini ya. Jadi seperti itu ya, teman. Di sini saya tidak lanjut garap, jadi saya stop aja untuk garap website ini. Bagi kalian mungkin yang mau lanjut ya monggo ataupun silakan aja, itu hak kalian. Tapi saran saya di sini nggak usah digarap lagi karena di sini harus deposit, teman. Oke, guys, jadi seperti ini aja untuk updatean terbaru mengenai website dari kubihas.com sendiri, yang dimana jika kita mau melakukan penarikan untuk yang sekarang, itu kita harus melakukan yang namanya deposit terlebih dahulu minimal 10 dolar. Nah, saran saya di sini kalian buang aja websitenya, nggak usah kalian lanjutin lagi ataupun kalian garap, apalagi kalian deposit, nggak usah ya, teman. Jadi seperti ini aja, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogusti Official Duriri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.